Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta lovebird mania. Nah, pada malam hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang manfaat mandi malam untuk lovebird, teman-teman. Jadi menurut saya pribadi, mandi malam untuk lovebird itu sangatlah bagus. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP untuk memandikan si lovebird. Oke, jangan lupa teman-teman ambil juga untuk tempat pakannya dan juga tempat air minumnya. Jadi untuk alat-alatnya yang kita butuhkan hanya semprotan saja. Nah, untuk semprotannya ini berisi 1,5 liter, teman-teman. Kemudian kita isikan juga dengan air. Nah, lebih baik teman-teman gunakan air sumur saja, karena air sumur dinginnya tidak terlalu dingin, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, untuk jamnya jam berapa, Mas? Untuk saya pribadi biasanya memandikan burung sebelum jam 10 malam. Karena ada juga teman-teman lain yang memilih memandikan burung jam 9, ada juga yang jam 11 malam dan lain-lain. Jadi menurut saya pribadi ini jam 10 malam, karena di sini kalau jam 10 lebih ini sudah sangatlah dingin, teman-teman. Kemudian teman-teman semprotkan lovebird dari atas saja, teman-teman. Jadi jangan nyemprotkan dari samping. Mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya juga untuk manfaatnya. Untuk manfaatnya ada banyak sekali. Yang pertama, bisa menurunkan OB atau over birahi pada si lovebird tersebut. Jadi teman-teman, mandi malam ini dapat juga digunakan jika burung teman-teman mengalami over birahi atau OB. Jadi ketika si burung OB atau over birahi, maka si burung akan cenderung lebih susah untuk ngeplong, teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa mensiasatinya dengan cara mandi malam. Manfaat yang kedua, bisa juga menjadikan burung lebih gacor dan juga ngeplong. Ini juga masih berhubungan dengan poin yang pertama tadi, teman-teman. Jadi jika OB atau over birahi sudah teratasi, maka si burung akan mudah ngeplong dan juga lebih gacor. Manfaat lainnya juga bisa juga untuk menstabilkan stamina si lovebird. Jadi selain teman-teman bisa mengumbar si lovebird di kandang umbaran untuk menaikkan stamina, teman-teman juga bisa dengan cara mandi malam untuk menstabilkan stamina. Mungkin mandi malam masih banyak yang memperdebatkan, akan tetapi banyak sekali orang yang percaya juga untuk mandi malam dapat membuat stamina si lovebird menjadi lebih stabil, teman-teman. Manfaat yang terakhir juga bisa menjadikan si burung menjadi jinak.
Nah, kalau kita belinya waktu lolohan mungkin mandi malam tidak diperlukan karena sudah lulut atau jinak, teman-teman. Tetapi jika kita belinya sudah besar, maka si lovebird kemungkinan akan giras. Dan cara mensiasatinya yaitu dengan cara mandi malam. Oke, mungkin itu dulu video dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan juga subscribe channel Peternak Milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Thank you.